Untuk kalian yang masih ragu sama MSG, aku bakal spill beberapa keuntungannya. Yang pertama, tentu aja nih, semua para maba suka ngalamin kesulitan saat mengerjakan soal. Namun, keuntungan menjadi bagian dari MSG adalah kita bisa bertanya dan berdiskusi dengan kakak tutor. Jadi, jika kalian merasa bingung atau kesulitan, kalian bisa langsung aja cari bantuan sama kakak-kakak tutor yang siap membantu teman-teman. Dengan dukungan dan sumber daya yang ada di MSG, kita juga lebih bisa percaya diri dan lebih mudah mengatasi kesulitan saat mengerjakan soal. Jadi, kalau kalian sering mengalami kesulitan di TPB, jangan khawatir karena di MSG banyak kakak-kakak yang siap membantu teman-teman. MSG menyediakan program live chat ini, gunanya banyak banget kan teman-teman. Dimana kadang-kadang kan kalian ragu gitu, bingung mau nanya siapa, kalian bisa langsung aja nanya sama kakaknya. Dan ini aku lagi ngecekin jawaban fisika aku, ternyata ada kekeliruan, aku salah pakai rumus teman-teman. Dan diajarin sama kakaknya yang super duper sabar. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengakses berbagai macam sumber belajar yang komplit sesuai dengan kebutuhan akademis kita. Hal ini bisa bantu banget teman-teman dalam meningkatkan pemahaman serta pengetahuan dalam berbagai ilmu. Dan mereka itu nggak hanya ada fisika, matematika, atau kimia, mereka juga menyediakan pengkom, bahasa Inggris, olahraga, semua pelajaran di semester 1 teman-teman. Jadi benar-benar worth it banget kalau kalian bergabung di MSG. Yang ketiga dan yang gak kalah menariknya, salah satu fitur hebat dari MSG adalah menyediakan tryout atau uji coba soal. Anggota MSG gak hanya mendapatkan soal-soal nih teman-teman, tapi juga ada pembahasannya. Hal ini bakal ngebantu banget teman-teman dalam mempersiapkan TPB yang super duper sulit. Dengan adanya tryout dan pembahasan, anggota MSG dapat mengukur sejauh mana sih pemahaman dan kemampuan mereka dalam berbagai mata pelajaran. So guys, itu aja review singkat dari aku. Udah banyak banget kan program yang disediakan MSG. Dan semuanya, sampai ketemu di MSG.